dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Ustiti. Ustiti akan mengajarkan materi di BPD 4 muatan matematika subtema 3 dan 4. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang menghitung ruas garis, sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk ke bangun ruang ya. Apa itu bangun ruang? Jadi bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai isi dan volume ya. Kita lihat di sini. Ada di situ ada balok, kemudian ada kubus, lalu ada prisma segitiga. Jadi kalau prisma segitiga itu mempunyai alas dan tutup bentuknya segitiga. Nah, terus ada juga prisma segi lima. Nah, di situ karena alas dan tutupnya bentuknya adalah segi lima ya. Alas itu yang bawah, terus tutup itu yang atas. Kemudian ada limas segi empat. Jadi kalau limas itu bawah alasnya itu segi empat, tapi atasnya adalah lancip ya. Kalau lancip ini adalah limas ya. Kemudian ada limas segi lima ya. Atasnya lancip, alasnya segi lima, kemudian ada tabung, lalu ada kerucut, ada bola, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung ruas garis pada bangun ruang ya. Kalian bisa lihat di sini, di situ ada balok, kemudian ada limas segi lima, kemudian ada prisma segitiga. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Kalian perhatikan video berikut ini ya. Nah, untuk menghitung ruas garis pada bangun balok ini, maka kalian bisa memperhatikan berikut ya. Nah, ruas garis itu adalah garisnya di sini ya. Nah, di sini sudah diketahui A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu ruas garis yang pertama adalah ini D, A ke B. Terus B ke C, C ke D, terus garis D ke A, lalu A ke E, lalu B ke F, kemudian C ke G, lalu D ke H. Lalu E ke F. Lalu F ke G. G ke H. Dan H ke E. Nah, ini berarti ruas garisnya ini ya, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ruas garis ini A, B, B, C, C, D, D, A, A, E, B, F, C, G, D, H. Pokoknya setiap garis-garis ini ya dihitung. E, F, F, G, G, H, H, E. Terserah kalau misalnya H, E atau E, H. Terserah ya. Nah, Ustazah ada contoh lain yaitu di sini. Berarti ini ruas garisnya ada 12 ya, Dek ya. Nah, ada 12 garis. Nah, sekarang Ustazah ada contoh lagi. Ini adalah bangun ruang prisma segitiga ya, kita hitung ya. DB, ruas garisnya ada DB, kemudian BC, lalu CD, lalu CG, CG, lalu GH, lalu HD, lalu HF,
lalu FG. Ada lagi satu, FB ini belum, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada 1. Oh ya, 9. Berarti ada 9 garis. Ya. Sekarang contoh lagi, ini bangun prisma ya. Jadi alas, alas bawah ini dan tutupnya sama, ya, segitiga. Kemudian ini saja ada contoh, ini adalah bangun 5 segitiga. 5 segi 5 ya. Kenapa segi 5? Karena alasnya ini adalah segi 5 ya. 2 3 4 5 dan ketika limas itu atasnya adalah tum, apa namanya, kerucut seperti ini ya, lancip ya. Sekarang kita hitung 1 AB BC kemudian CD kemudian E, D, E atau E, D sama saja, E, A. Masih ada lagi T, A yang ini ya, T, B, T, C, T, D dan T, E. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 garis ya. Pokoknya ini ya dek, 1 ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu ya. Itu adalah contoh cara menghitung ruas garis pada bangun datar. Nah begitu ya cara menghitung ruas garis pada bangun ruang. Nah sekarang kita akan menghitung banyak sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun datar. Sekarang unsur-unsur bangun ruang itu ada sisi. Sisi adalah bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan di sekitarnya. Kemudian ada rusuk. Rusuk adalah pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Nah, yang ketiga adalah titik sudut. Titik hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Di situ ada titik sudut, sisi, rusuk. Nah, saja ada contoh di sini ya, Dek. Nah, ini sisi itu yang di sini ya. Ini. Ini satu sisi ini ya. Ini adalah si sisi. Kemudian rusuk. Rusuk itu di garis ya. Ini satu. Ini adalah garis rusuk. Nah. Kemudian titik sudut. Titik sudutnya di sini. Ya. Oke, sudah paham? Kita hitung ya. Nah, coba banyak rusuk 12. Apakah betul 12? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Betul. Sisi. Banyak sisinya 6. Kita lihat 1 2 3 4 5 6. Oh iya betul. Banyak titik sudut 8. Kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, gitu ya cara menghitung banyak rusuk, sisi dan titik sudut pada bangun ruang. Mungkin itu yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila ada yang belum paham bisa menghubungi Ustiti. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa langsung dikerjakan BPD 4, muatan matematika, subtema 3 dan 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.